Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada semoga hari ini teman-teman tetap semangat dan selalu sehat ya teman-teman ya karena kalau kita tidak sehat kita tidak bisa klik petir ya teman-teman <laughs> oke okay. uh, ini sudah beberapa hari yang lalu ya teman-teman uh, di beranda Pi Network ini sudah ada perubahan tentang roadmap versi 1 dari Pi Network ya teman-teman dan hari ini masih belum ada perubahan juga. Kita tinggal tunggu nanti ada perubahan apa lagi ya teman-teman ya di beranda pi Network. Apakah akan segera dirilis roadmap versi 2 atau nanti akan ada berita tentang open mainnet. Kita tinggal tunggu aja nanti ya teman-teman ya. Oke, namun kali ini saya bukan akan membahas tentang roadmap versi 1 ataupun roadmap versi 2 ya teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung aja, teman-teman, tanpa berbahasa basi. Kita coba lihat informasi yang ada di sini, ya, teman-teman. Ya, kita coba lihat, guys, pembaruan jadwal mainnet jaringan Pi yang perlu Anda ketahui. Kita coba lihat di sini, ya, teman-teman, informasinya. Nah, di sini mainnet adalah tahap penting dalam pengembangan mata uang kripto apapun. Nah jadi mainnet ini bukan hanya terjadi di crypto pay network ya teman-teman ya Setiap project apapun ya yang ada testnetnya pasti ada mainnetnya juga ya teman-teman ya Kemudian ini adalah titik di mana jaringan blockchain mata uang kripto berpindah dari fase pengujian beta ya atau testnet atau fase pengembangan ke produksi skala penuh. Ini berarti cryptocurrency siap digunakan secara luas dan dapat beroperasi secara mandiri. Nah, di sini artinya mainnet itu ya teman-teman ya. Mainnet itu adalah di mana kripto tersebut sudah bisa digunakan dalam skala luas ya teman-teman ya. Kemudian Pi Network yang saat ini dalam tahap jaringan uji atau testnet telah mengumumkan bahwa mereka akan segera menjalani pembaruan ke mainnet. Ini merupakan tonggak penting dalam pengembangan cryptocurrency ini. Oke, kemudian mengapa ini penting? Pembaruan mainnet sangat penting karena akan membawa cryptocurrency Pi Network ke level berikutnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Semua orang di dunia ini yang nambang Pi Network atau yang mining Pi Network semuanya menunggu open mainnet ya teman-teman ya. Karena ketika open mainnet ini kripto dari Pi Network ini sudah bisa kita gunakan ya teman-teman ya. Kemudian selama tahap testnet jaringan diuji dan disempurnakan secara menyeluruh. Ketika jaringan siap untuk mainnet, mata uang kripto menjadi lebih stabil kemudian transaksi menjadi lebih aman nah ini ya teman-teman ya ketika nanti sudah open mainnet mata uang kripto tersebut menjadi lebih stabil dan transaksi juga menjadi lebih aman ya teman-teman ya makanya kenapa ada fase mainnet tertutup nah di mainnet tertutup inilah jaringan pay itu diuji coba ya teman-teman ya tujuannya apa agar nanti ketika Pi Network ini open mainnya tidak terkendala ya teman-teman ya tidak terkendala di jaringannya oke kemudian kita lanjut ya Selain itu, pembaharuan mainnet seringkali menandai dimulainya adopsi yang lebih luas. Artinya, pine Network akan tersedia untuk digunakan oleh lebih banyak orang di seluruh dunia. Membuka peluang baru untuk pembayaran, perdagangan dan transaksi dengan mata uang digital ini. Kemudian, apa yang perlu Anda ketahui? Pembaruan jadwal mainnet oleh core team ditetapkan untuk bulan November. Oke, ini entah betul atau tidak ya, teman-teman ya. November atau Desember atau Januari, yang penting tunggu aja nanti pengumumannya dari core team ya. Dengan mainnet akan ada lebih banyak peluang bagi orang-orang untuk menggunakan cryptocurrency Pi Network dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pembayaran, perdagangan, dan berbagai aplikasi yang dapat dibangun di jaringan. Pi Network menekankan inklusivitas dalam pendekatannya, memastikan bahwa siapapun dapat mengakses dan menggunakan mata uang kripto ini. Ini adalah bagian dari misi mereka untuk memberdayakan komunitas di seluruh dunia. Kemudian, di sini ada lagi apa yang harus dipersiapkan. Nah, ini ya penting, ini guys. Pastikan untuk memperbarui aplikasi Pi Network Anda mengikuti pedoman yang diberikan oleh core team. Kemudian, cobalah untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang cara kerja Pi Network termasuk bagaimana Anda dapat menggunakan mata uang kripto ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga ada peringatan ya, teman-teman. Penting untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan atau aktivitas mencurigakan terkait pembaruan Mainnet. Pastikan untuk mengikuti informasi resmi dari core team. Nah, ini ya, teman-teman ya. Bagaimanapun open Mainnet itu kehendak atau eh, hak dari core team, ya teman-teman. Ya, maka jika ada eh, di luaran sana yang mengatakan ada open minded mandiri, ada open minded sendiri, yang apalah ya, itu jangan dipercaya, ya teman-teman. Ya, karena ini projectnya Nicholas, ini projectnya core team, dan core team lah yang berhak menentukan open minded dari Pi Network ini. Jadi jangan termakan oleh isu-isu di luaran sana ya teman-teman ya. Kemudian dampak dari pembaruan mainnet. Pembaruan mainnet menandakan kematangan jaringan. Artinya, Pi Network telah melalui berbagai pengujian dan peningkatan. Dan kini siap beroperasi dalam skala yang lebih luas. Jaringan yang lebih matang dan lebih andal efisien dan aman. Fokus utama pembaruan Mainnet adalah meningkatkan keamanan transaksi. Nah, ini guys, pentingnya. Dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi, kemudian pengguna dapat melakukan transaksi dengan keyakinan bahwa informasi pribadi mereka aman dan terlindungi. Pembaruan Mainnet seringkali memicu adopsi yang lebih luas oleh berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menciptakan peluang baru bagi pedagang, pengembang, dan pengguna untuk terlibat dalam ekosistem. Semakin banyak orang menggunakan cryptocurrency ini, semakin luas dampaknya terhadap dunia keuangan digital. Kemudian, pembaruan mainnet oleh core team merupakan langkah signifikan dalam perjalanan cryptocurrency pay network. Ini akan membawa cryptocurrency ini ke tingkat berikutnya, Meningkatkan kinerja jaringan dan membuka peluang baru bagi pengguna di seluruh dunia. Oleh karena itu, pastikan untuk tetap mendapat informasi dan bersiap untuk mengikuti perkembangan cryptocurrency Pi Network sejalan dengan pembaruan mainnet yang akan datang, dengan pemahaman yang lebih mendalam dan kesiapan yang tepat, Anda bisa memanfaatkan peluang yang dihadirkan mata uang digital ini dalam dunia keuangan digital banyak apa yang harus kita uh, barangkali apa namanya apa yang harus kita kerjakan bersama, kaitannya dengan pisau Global ini, silakan. <coughs> oke, okay, selamat sore hi everyone, nice to meet you all oke, okay, uh, I am Debbie uh, from Indonesia and then uh, sekarang saya ada di Kerawang Uh, saya bersama dengan teman-teman biar -teman, ya, kita silaturahmi tentunya uh, tentunya sedikit uh, penyemangat aja ya penyemangat untuk semua Para uh, pioner yang belum menjadi member prioritas untuk mendukung program kami di tanggal 20 Desember 2023 yaitu program launching uh, aplikasi Yuk mendingan sekarang cepet-cepet sayangku Daftarkan untuk menjadi member prioritas Baik coba kita dengarkan dulu Yel Yelnya ya begitu ya coba uh, Oke okay. silakan betul. Yel Yel PSSG. Oke, satu, dua, tiga, Pioner pioner pintar, pioner waras, pilih pisau rumpi, global, pisau rumpi, Bagaimana dengan uh, pisau global di Jawa Barat ini? Silakan. Wow, so amazing and luar biasa. Uh, kami semua, uh, dari West of Java, Jawa Barat ya. Jadi sangat antusias uh, mensupport dan menunggu uh, peluang ini karena betul-betul kami ingin segera merdeka uh, dari kebebasan keuangan dan ingin membangun suatu per